Halo, maaf, suaranya di saya belum keluar ya? Sama, Pak, nggak terdengar suara mereka. Nggak mau lihat sini, aneh gitu. Nggak aneh. Tes. Tes. Halo semuanya, selamat sore dan selamat datang di Webinar Internasional Disnatalis 7 PKN STAN. Kami ucapkan selamat datang kepada Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN, Bapak Rahmadi Murwanto, AKMACC PHD. Selamat datang kepada narasumber webinar internasional, Bapak Sri Bimo Adi Yudono. Selamat datang kepada moderator.
Baik, kami mewakili para panitia memohon maaf karena terdapat kesalahan teknis sebelumnya. Baik Ajri, mari kita memulai acaranya. Halo semuanya, selamat sore dan selamat datang di webinar internasional Disnatal Institute PKN STAN. Kami ucapkan selamat datang kepada Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN, Bapak Rahmadi Murwanto, AKMACC PHD. Selamat datang kami ucapkan kepada narasumber webinar internasional, Bapak Sri Bimo Adiyudono. Selamat datang kepada moderator webinar internasional pada sore hari ini, Bapak Christian Agung Prasetyo. Serta selamat datang kepada para peserta yang mengikuti webinar pada sore hari ini. Webinar internasional dengan tema Peran dan Kebijakan Strategis Indonesian Trade Promotion Center Milan dalam rangka memasarkan serta meningkatkan pasar produk nasional akan segera dimulai. Maka, kami akan membacakan do's and don'ts pada webinar pada sore hari ini. Baik, berikut adalah hal-hal yang diperbolehkan selama berlangsungnya acara. Yang pertama, peserta diharapkan memasuki Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan panitia selama webinar berlangsung. Yang ketiga, menonaktifkan mic pada saat acara berlangsung, kecuali diizinkan oleh panitia atau moderator. Yang keempat, menggunakan format nama dengan ketentuan berikut. Kelas, underscore prodi, underscore nama, dengan contoh 6-08, underscore manset, underscore angel. Yang kelima, mengikuti pelaksanaan webinar dengan tertib sampai selesai. Yang keenam, menggunakan pakaian bebas, rapi, dan sopan. Dan yang terakhir, melakukan presensi di akhir acara webinar. Baik, selanjutnya saya akan membacakan hal yang dilarang selama acara webinar berlangsung. Yang pertama, terlambat memasuki Zoom meeting. Yang kedua, mengaktifkan mikrofon pada saat acara berlangsung, kecuali diizinkan oleh panitia atau moderator. Yang ketiga, membuat kegaduhan dan keributan saat pelaksanaan webinar. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang menyinggung SARA atau hal sensitif lainnya selama webinar berlangsung. Yang kelima, melakukan spam chat di room chat Zoom. Dan yang keenam, meninggalkan Zoom meeting sebelum acara webinar berakhir. Baik, kita akan segera memulai webinar pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Maulana Pramana Hasanuddin, mahasiswa program studi D3 PBB Penilai tahun 2019, dan rekan saya Yustika Fajriah, mahasiswa D3 Akuntansi 2019, sebagai pembawa acara pada webinar internasional sore hari ini. Sebelum memulai webinar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Berdoa tidak pernah cukup. Yang terhormat Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN, Bapak Rahmadi Murwanto, AKMACC PHD. Yang kami hormati narasumber webinar internasional, Bapak Sri Bimo Adiyudono. Yang kami hormati moderator webinar internasional, Bapak Christian Agung Prasetyo. Serta yang kami banggakan, para peserta webinar internasional, baik yang hadir melalui Zoom meeting maupun kanal YouTube PKN STAN. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih dan tak pilih kasih, serta Maha Penyayang bagi setiap umatnya. Karena atas rahmatnya, kita bisa melaksanakan webinar internasional pada sore hari ini. Acara selanjutnya, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, marilah kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjut dengan mendengarkan Mars Politeknik Keuangan Negara STAN. Hadirin dimohon untuk menyesuaikan diri dan tetap mematikan mikrofon. Thank you.
di bunda kita. Semangat untuk Indonesia tercinta. Politeknik Keuangan Negara STAN. Berbakti meraih cinta mulia demi kejayaan bumi persada kita. Penuhi panggilan Nusa Indonesia. Selanjutnya, sambutan oleh Bapak Rahmadi Murwanto, AKMACC PHD, selaku Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN. Kepada Bapak Rahmadi Murwanto, dipersilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Sri Bimo Adi Yudono, Kepala ITPC Milan, moderator Bapak Christian Agung, seluruh peserta yang hadir pada acara webinar internasional ini, serta seluruh sivitas Akademika Pegansan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri acara pada sore ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang telah bersedia hadir untuk memberikan materi pada siang hari ini, secara khusus Bapak Sri Bimo Adi Yudono dan seluruh peserta serta panitia yang menyiapkan acara webinar pada hari ini. Webinar sore ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Dies Natalis ke-7 Politeknik Keuangan Negara STAN yang bertujuan membahas isu-isu terkini dalam bidang perdagangan internasional dengan tema peran dan kebijakan strategis ITPC Milan dalam rangka memasarkan dan peningkatan pasar produk nasional. Para mahasiswa yang saya sayangi dan banggakan, kita tahu bahwa Indonesia diberkahi sumber daya yang luar biasa, sangat kaya dengan sumber daya alam. Sumber daya alam yang berlimpah tadi telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghasilkan berbagai kreasi, menghasilkan produk-produk yang berkualitas yang dijual baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuan dari pengelolaan sumber daya alam untuk menjadi produk jadi adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan menyejahterakan masyarakat. Dengan hasil keluaran yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya alam, sangat disayangkan kebanyakan penjualan masih dilakukan pada skala nasional. Seperti yang kita ketahui, negara-negara yang maju dan besar seperti Cina misalnya sangat mengandalkan perdagangan internasional di mana banyak produk yang mereka ekspor. Nah, pemerintah Indonesia membentuk suatu institusi yang disebut Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC yang adalah salah satu perwakilan resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan bekerja di bawah Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang memiliki misi untuk mendukung dan mengembangkan hubungan dagang antara Indonesia dengan negara lain, khususnya dalam hal mempromosikan ekspor produk-produk Indonesia. ITPC Milan selaku perwakilan Indonesia di Italia bertugas untuk mempromosikan produk Indonesia seperti rempah-rempah, pakaian, otomotif, buah-buahan, dan lain-lain. Peran ITPC Milan sangatlah penting dalam rangka mempromosikan produk-produk Indonesia untuk meningkatkan ekspor dan juga pendapatan negara. Nah, kita perlu mengenal peranan ITPC Milan ini dalam konteks bagaimana mempromosikan produk-produk Indonesia. Apa saja yang bisa mereka lakukan, apa saja support yang dapat diberikan oleh ITPC kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia. Seperti kita ketahui, kita bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membantu UMKM kreatif untuk bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Dan juga kita bekerja sama dengan Kemendes membantu desa-desa sehingga kita akan mencoba memperbanyak desa-desa yang bisa mengekspor produknya. Nah, dalam kaitannya dengan hal tersebut, tentu
pengetahuan kita terhadap peran dan tanggung jawab dari ITPJ akan sangat berguna. Karena nanti kita bisa menggabungkan atau kita bisa menyambungkan ketika kita mendukung UMKM maupun BUMDes tadi yang dapat menghasilkan produk-produk berkualitas ekspor dengan bekerjasama dengan Pak Bimo Aryudono tadi. Aryudono ini akan sangat membuat kita punya jalur ke depan. Bagaimana membuat tadi semua UMKM maupun atau UMKM atau BUMDes-BUMDes yang kita bimbing itu pada akhirnya bisa menghasilkan produk-produk yang diekspor dan benar-benar dijual. Nah, selama pandemi, perdagangan internasional sangat terkena imbas dan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, selama pandemi ini tentu ada peran khusus ITPJ Milan dalam rangka memulihkan penjualan produk-produk nasional dan melakukan langkah-langkah tertentu di masa depan untuk mengembangkan produk-produk Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap Bapak Sri Bimo Adiyudono dapat memberikan pandangan dan diskusi interaktif dan memberikan pemahaman kepada masyarakat serta peserta yang terkait dengan peran dan kebijakan strategis ITPJ dalam memasarkan dan meningkatkan pasar produk nasional. Dan di sini juga kami berharap dengan pertemuan ini, kita tidak hanya sekedar mengundang Pak Bimo, tapi juga kita bisa ke depan bekerja sama Pak Bimo, karena saya yakin pertemuan seperti ini bukan pertemuan yang sifatnya kebetulan, tetapi ada sesuatu yang mungkin ke depan bisa kita kerjakan bersama. Terutama tadi ketika kami bekerja sama dengan beberapa kementerian untuk menyiapkan ya, UMKM maupun BUMDes tadi, sehingga mereka bisa ekspor, tentu peranan paling tidak ada keterkaitannya dengan perannya Pak Bimo dan ITPJ di berbagai negara termasuk di Milan. Rekan-rekan, dosen dan para mahasiswa yang saya banggakan, di akhir sambutan ini mari kita memberikan apresiasi kepada teman-teman kita yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama di masa pandemi ini, dan semoga mereka diberikan kemudahan, kekuatan, dan kesehatan. Semoga pandemi segera berlalu dan Indonesia dapat bangkit kembali untuk membangun negeri kita tercinta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Rahmadi Murwanto atas sambutannya. Kepada Bapak Rahmadi Murwanto, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting apabila terdapat kesibukan lainnya. Pak Bimo, mohon pamit Pak Bimo ya. Saya titip sama teman-teman supaya dikasih pencerahan oleh Pak Bimo. Terima kasih Pak Bimo. Siap, siap. Terima kasih Pak Direktur. Silakan. Baik, untuk acara selanjutnya, Maol, kita akan masuk ke acara inti yang sudah ditunggu-tunggu oleh para peserta nih, Maol. Betul, Ajri. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke acara inti, kita di webinar ini kita bakal ngomongin tentang ITPJ, Ajri. Iya, betul. ITPJ itu apa sih sebenarnya? Mungkin sebelum kita masuk ke inti acaranya, kasih latar belakangnya dulu. ITPJ itu apa? Oke, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Rahmadi, ITPJ itu kepanjangan dari Indonesian Trade Promotion Center. Jadi ini adalah program dari Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan pemerintah di Italia untuk mempromosikan barang-barang ekspor kita, barang-barang Indonesia nih, ke Italia. Okay. Luar biasa, Maul. Jadi barang dari Indonesia diekspor ke Italia, terus diperdagangkan di sana. Dan dipromosikan di sana. Betul sekali. Okay. Luar biasa, Maul ya. Oke, okay, barang-barangnya apa aja? Oke, barang-barangnya itu ada pertama perhiasan. Lalu yang kedua, yang lagi mahal nih, Maul. Yang lagi mahal? Apa tuh? Ada minyak sawit mentah. Minyak sawit mentah. Kemudian, okay, yang lagi banyak sering nih, banyak buka-buka kafe, itu ada kopi. Kopi. Oke, okay, selanjutnya. Karena kayu-kayu di Indonesia itu luar biasa kuat, okay, kita juga mengekspor perabotan. Perabotan, atau bahasa kerennya furniture. Betul oh, sekali. Okay. Selanjutnya ada coklat, Maul. Coklat. Betul yang sekali. Yang manis-manis. Seperti aku. Oke. Oh, oke. Okay. Okay. Selanjutnya, kita tuh kan negara maritim ya. Banyak banget lautnya. Luas. Benar. Kita juga mengekspor produk laut beku. Oke. Okay. Selanjutnya ada industri otomotif yang sudah berhasil bersaing nih di luar negeri. Oh, oke. Okay. Dan yang terakhir, kita kan terdiri dari berbagai suku, ras, budaya, ya kan?
seni kita, seni kerajinan kita juga diekspor keluar dan dipromosikan oleh pemerintah Milan. Wow, luar biasa banget. Betul ya. Betul sekali. Artinya nanti orang-orang di sana bisa tahu nih Indonesia tuh gimana lewat dagangan-dagangannya. Betul. Oh. Dan dipromosikannya juga lewat banyak media, Mama. Oke. Okay. Ada melalui acara promosional. Oke. Okay. Ada iklan dan partisipasi pameran. Oke, okay, luar biasa banget. Luar biasa. Okay. Tema yang luar biasa pada webinar sore hari ini, dan juga kita akan dipandu oleh moderator yang tidak kalah luar biasa, teman-teman. Oke. Okay. Mau tahu siapa moderatornya? Tentu tahu aja siapa okay, moderatornya. Oke, spill dong, Mama. Moderator kita pada sore hari ini adalah Bapak Christian Agung Prasetyo. Baik, Maul. Kita sapa dulu sekali lagi ya. Oke. Okay. Pak Agung. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Bagaimana, Bapak? Kabarnya sehat? Kalau saya mah selalu sehat, Bos. Amanlah kita. Kami juga sehat di sini, Bapak. Sangat semangat sekali membawakan acara yang luar biasa pada sore hari ini. Baik, Bapak, sebelum memulai acara intinya, kita akan membacakan CV dari Bapak terlebih dahulu. Mohon izin, Bapak. Baik, silakan, Maul. Baik, kami akan membacakan CV dari Bapak Christian Agung Prasetyo. Sekali lagi, kami akan memperkenalkan moderator pada webinar internasional pada sore hari ini adalah Bapak Christian Agung Prasetyo, yang memiliki pengalaman bekerja dari tahun 1996 sampai 2007 sebagai Valuation and Registration Staff Land and Building Tax Directorate, Directorate General of Taxes. Pada tahun 2007, sebagai Head of Section, Valuation and Registration Section, South Jakarta 1 Land and Building Tax Office. Dari tahun 2007 sampai 2011, sebagai Head of Section, Head of Section, Data Processing Section, East Tangerang Tax Office. Dari 2011 sampai 2012, sebagai Head of Section, Taxpayer Extensification Section, Serpong Tax Office. Dari 2012 sampai 2019, sebagai Trainer, National Taxation Training Center di Ministry of Finance. Dan dari 2019 sampai sekarang, sebagai Head of Property Tax or Valuation Department, Polytechnic of State Finance Tan, Ministry of Finance. Dan jenjang edukasi dari Bapak Christian Agung Prasetyo adalah menyandang gelar diploma in real estate valuation dari BPLK Indonesia dan Institut Teknologi Mara Malaysia. Menyandang gelar sarjana ekonomi dari Gajah Mada University, Yogyakarta, Indonesia. Menyandang gelar Master of Taxation dari Curtin University of Technology, Perth, Western Australia, dan menyandang gelar PhD Business Law dari Curtin University, Perth, Western Australia. Dan terdapat publikasi terakhir yang dipublikasikan oleh Bapak Christian Agung Prasetyo. Yang pertama, terdapat jurnal yang berjudul Identification of Factors Influencing Land Value for State's Asset Mass Appraisal Purposes, Evidence from Indonesia. Yang kedua, jurnal yang berjudul Uncertainty in Business Valuation for Tax Purposes. Yang ketiga, jurnal yang berjudul The Distance Between Us. Dan yang keempat, buku yang berjudul Reforming Self. Berikut adalah CV dari Bapak Christian Agung Prasetyo. Wah, luar biasa sekali, Maul. Memotivasi kita untuk bisa terus melakukan apa ya, semacam pendidikan lebih lanjut, dan tidak mau cukup ya gitu ya. Betul. Semoga jadi. Amin. Kita kalau misalkan punya kesempatan bisa kayak bapaknya. Amin. Amin. Makanya habis ini kita dengerin dulu nih webinar yang luar biasa sekali, materinya luar biasa sekali. Dan buat peserta yang ingin bertanya, tentunya peserta kan sangat partisipatif, kontributif sekali ya. Teman-teman boleh banget untuk mengirimkan pertanyaannya melalui direct message ke username panitia_nafila_makfira. Sekali lagi, panitia_nafila_makfira. Baik, Pak Agung, kami silakan untuk mengambil alih acara. Terima kasih, terima kasih waktunya nih. Ini kita saya kira harus bersyukur ya. Ini, Pak Bimo ini jauh-jauh dari Milan, datang ke PKN STAN, walaupun virtual ya Pak Bimo ya.
Alhamdulillah bisa Pak. Makanya saya ucapkan teknologi. Selamat datang dulu nih Pak Bimo nih. Siap. Nah ini nanti sebelum mulai saya akan menyampaikan CV Pak Bimo yang sudah ada di tangan saya nih. Pak Bimo ini lahir di Jakarta. Tapi kayak di Jakarta cuma numpang lahir doang ya Pak Bimo ya. Karena saya lihat ini pendidikannya. Ini Jakarta, di Surabaya ya ternyata. Lahir, Pak. Arek Surabaya, Pak. Arek Surabaya ternyata. Wah, ini berarti fasih ini Pak bahasa anunya, Pak. Bahasanya pas. Saya mau enggak enak ngomong, aslinya enggak enak pas ya, Pak. Ini forum ramai, Pak. Nanti kita berdua aja, Pak, ngomong Surabayaan, Pak. Oh, oke, siap-siap. Dengan kata-kata uniknya. Ya, Pak Bimo ini SMA-nya SA1. Wah, dia anak fisika. Terus uniknya pendidikan setelah SMA. Wah, ini S1 sama S2-nya. Pak Bimo ini orang ekonomi. Tetapi kok sekarang kerjanya di marketing? Wah, ini yang enggak nyambung nih Pak Bimo. Itu bayangan saya kalau orang ekonomi itu banyak cacingnya Pak Bimo. Yang integral-integral itu Pak Bimo. Ya, itu saya udah ngeri duluan Pak Bimo kalau ngelihat cacing-cacing itu. Tapi sekarang kayak Pak Bimo udah insaf kerja di marketing di Milan. Nah ini lokasinya di Milan ini menarik Pak Bimo. Pak Bimo ini sebetulnya ikut Jose Mourinho apa ikut Stefano Pioli Pak Bimo? Waduh, ini kalau dalam hal itu saya nggak boleh milih Pak, karena nanti dihujat sama tim sebelahnya juga Pak. Wah. Jadi harus netral Pak. Nggak boleh. Nanti kalau saya milih salah satu sisi, nanti separuh peserta webinar meninggalkan webinar kan, anu Pak, tahu jawab saya itu nanti. Itu nanti saya digampar sama panitia itu nanti Pak. Ini gara-gara dua temannya aneh-aneh ini. Agak itu Pak, agak sensitif kalau masalah itu Pak. Betul Pak, sensitif Pak. Tapi saya sekarang sedih Pak, karena di IPL saya penggemar MU Pak, sekarang lagi nyungsek Pak. Jadi saya harus bersedih hati Pak, harus bersabar Pak. Baik. Pak Bimo ini orang marketing, profesornya dia marketing, terus karirnya di Kementerian Perdagangan terus nih dari tahun 2010 sampai 2022 sekarang sudah 20 tahun. Wah, 2 dekade dikerja di Kemendak. Oh. Belum. Oh, belum ya, Pak ya. 10 tahun, Pak. Sudah aja. Pak, masih anak bawang, Pak, masih anak bawang. Wah, ya kalau Pak Bimo anak bawang, saya anak apa ini? Wah, berat nih urusannya. Jadi Pak Bimo ini orang marketing sejati lah. Sekarang Pak Bimo ini di Kementerian Perdagangan sampai terakhir di Milan, di ITPC Milan dari tahun, dari tahun berapa nih Pak? Dari tahun 2017 ya Pak ya? Di ITPC Milan ya Pak ya? Di Milan dari 2021 Pak. 2021 ya? Oh, oke. Okay. Mantap. Nah ini Pak Bimo sudah jalan 2 tahun ya Pak ya kira-kira ya? Iya. Mantap lah. Itu sekilas tentang Pak Bimo, kita akan mendengarkan pemaparan Pak Bimo tentang hal-hal yang menarik, spesifik atas apa yang dikerjakan Pak Bimo di Milan, karena jarang-jarang kita dengar ada orang yang terlibat langsung atas penjualan barang-barang Indonesia di luar negeri. Banyak kan saya yakin bukan hanya di Milan, saya yakin di Uni Eropa nih peran Pak Bimo, bukan hanya di Milan, kayaknya lebih luas dari sekedar Italia kayaknya. Nah kalau Italia saja kayaknya lebih sempit ya Pak Bimo ya, itu pintu masuk ke Uni Eropa kalau menurut saya sih. Nanti kita dengarkan pemaparan Pak Bimo kurang lebih sekitar 1 jam. Terus habis itu kita susul dengan tanya jawab sekitar 20 menit lah dengan tata cara yang tadi sudah disampaikan oleh pihak MC melalui WA pribadi atau nanti melalui raise hand dari peserta tanya langsung ke Pak Bimo. Mungkin demikian perkenalan saya persilakan Pak Bimo untuk menguasai arena Zoom Pak Bimo selama 1 jam nanti. Moga Pak Bimo, moga. Baik, matur nuwun. Terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini saya yakin sih kalau dari awal sampai saat ini ambience-nya ambience diskusi santai gitu Pak Agung ya kira-kira ya. Jadi saya juga akan berusaha menyesuaikan dengan aura yang dibangun. Sebetulnya
materi yang saya paparkan, kalau slide-nya sih 12, tapi mungkin sedikit banyak saya bisa cerita lah ya, apa-apa saja seluk-beluk tentang ITPC, ITPC Milan, dan perannya di promosi perdagangan. Tapi sebelumnya saya ingin kenal dulu Pak sama audiens, ini kan dalam rangka Dies Natalis ya, ketujuh, STAN. STAN ini salah satu institusi akademik yang sangat saya banggakan ini kiprahnya luar biasa. Karena paling tidak saya selama, sebelum saya di ITPC Milan, saya di Kementerian Perdagangan itu cukup banyak rekan-rekan kerja ataupun teman lah ya, teman-teman yang kerja di Kementerian Keuangan dan lulusan STAN gitu ya. Dan saya pikir mereka ini brilian-brilian semua gitu. Saya itu dari yang senior-senior ya, brilian etos kerjanya baik, sikapnya baik, dan sampai tadi kemudian Mas Maulana sama Mbak Yustika kalau saya nggak salah, ini juga kelihatan sih memang ini pribadi-pribadi yang saya pikir unggul ya gitu. Jadi saya pikir appreciate dulu untuk STAN yang saya nilai sukses membangun apa kalau sebutannya, membangun manusia Indonesia lah gitu kira-kira ya secara umum gitu, sehingga mempunyai kapabilitas yang baik dan nanti tentunya adalah arahnya bisa bersaing di dunia gitu. Tadi Pak Direktur juga sudah sebutkan bahwa Indonesia saat ini kiprahnya masih lebih domestik gitu ya Pak Agung. Nah diharapkan tentunya kedepannya lebih internasional gitu. Sebentar, ini audiens semua mahasiswa atau ada yang, tapi saya pikir sebagian besar mahasiswa lah ya kira-kira ya Pak ya. Mayoritas kan, mahasiswa ini Pak. Mayoritas mahasiswa, berarti kan nggak ada yang lebih senior dari saya kira-kira ya. Mungkin Pak Agung aja. Wah jangan rusak pasaran saya dong Pak. Baik-baik, tapi paling tidak ini artinya saya bicara dalam perspektif saran gitu ya, saran membangun buat teman-teman mahasiswa ini, karena saya pikir di tangan mereka ini jaya-jayanya ataupun diharapkan di Indonesia dalam masa jaya-jayanya gitu ya, kira-kira gitu. Kalau saya mungkin 20 tahun dari sekarang kan bisa jadi udah masuk masa pensiun kan, jadi kan kepemimpinannya di teman-teman mahasiswa yang sekarang ini gitu. Kenapa saya bicaranya 20 tahun ke depan? Karena salah satu, ini gak apa-apa ya, saya belum mulai paparan loh, tapi saya mau cerita-cerita dulu nih. Karena dari perspektif yang disampaikan paling tidak ke kami yang sudah ada di level menengah ini Pak Agung, target Indonesia tuh menjadi top 5 ekonomi, top 5 loh Pak, top 5 ekonomi dunia gitu kan ya. Saya pikir itu juga sudah disounding ke teman-teman di Kementerian Keuangan dan lain-lain di tahun koreksi kalau saya salah Pak, 2045 deh kalau saya nggak salah, atau 2045 deh. Nah kebayangkan top 5 loh, nggak main-main gitu. Berarti siapa yang mengerjakan atau siapa yang beraktivitas di tahun 2045, which is 20 tahunan dari sekarang kan, ya teman-teman ini, mahasiswa-mahasiswa ini, yang sekarang umurnya baru 20-an, plus 20, kan sekitar 45, gitu kan. 45 ya, kalau kita bilang life begin at 40 ya, saya ngerasain gitu, saya di umur 40, lumayan gitu kan, sudah punya posisi, lumayan, sudah punya apa wewenang untuk mengambil keputusan gitu kan. Kira-kira jadi teman-teman mahasiswa ini diharapkan di tahun 2045 nanti itu bisa menjadi pemimpin-pemimpin lah ya di bidangnya masing-masing, yang nanti juga bisa membawa ke Indonesia ke arah yang lebih bagus lagi. Dunia juga semakin kecil Pak, saya merasakan sendiri gitu ya,
semakin kecil itu artinya kita semakin dekat dengan siapapun di belahan dunia manapun. Compare kalau saya boleh mundur sedikit, di zaman saya masuk PNS 2010 itu saja saya pikir masih inklusif Indonesianya, masih domestic minded lah, let's say gitu ya. Tapi kemudian dengan kemudian kalau saya bicara dari ranah perdagangan, Indonesia semakin terlibat di perdagangan internasional dengan membuat perjanjian-perjanjian kerjasama internasional di free trade agreement dengan negara-negara lain, dengan mitra-mitra lain, yang kemudian membawa perdagangan Indonesia itu menjadi lebih maju, ya, lebih tinggi strata-nya gitu. Termasuk juga teknologi. Nah, ini sekarang saya bilang tadi, ini blessing in disguise-nya pandemi kan teknologi Zoom conference ini ya gitu ya. Kalau zaman dulu sih sudah ada Skype, Pak. Tapi siapa sih yang mau pakai Skype zaman dulu gitu kan? Saya pikir enggak lah kalau kita-kita ini gitu kan. Kalau kita-kita ini walaupun Skype sudah ada dari zaman dulu, kalau disuruh milih Skype atau terbang ketemu orang, ya tetap milih terbang ketemu orang kan gitu ya. Kira-kira gitu. Tapi sekarang enggak. Ya. Artinya kita memang harus mengembangkan diri selalu, melek teknologi selalu, adaptif dan tentunya apa namanya kreatif ya dalam menghadir. Itu sih sekilas dari saya. Sekarang saya coba mulai paparan saya. Mohon izin share screen. Mohon infonya sebentar. Kalau saya share ini, tampilannya seperti apa ya Pak di tempat Bapak, di tempat teman-teman saya, sekalian? Tempat saya jelas Pak, clear. Bagus ya. Bagus. Tidak terpotong dengan zoomnya ya. Artinya kalau di apa full screen bisa full screen lah ya, gitu kira-kira ya. Okay. Terlihat baik, baik lah baik. Kira-kira. Baik, oke. Okay. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim, Pak, teman-teman sekalian. Sebagaimana tadi sudah juga diantarkan oleh Pak Direktur Rahmadi, oleh teman-teman MC, oleh Pak Agung juga, saya akan fokus untuk menyampaikan peran ITPC Milan, karena saya kerjanya sekarang di ITPC Milan, saya berupaya menyampaikan apa sih seluk-beluk peran ITPC Milan dalam peningkatan ekspor non-migas di pasar Italia. Walaupun demikian, sebetulnya perlu saya informasikan juga bahwa ITPC itu memang seperti yang sudah disampaikan tadi, tidak hanya ada di Milan, ada lumayan banyak Pak ITPC di dunia, ada 19 tepatnya, lokasinya macam-macam. Karena saya pikir di seluruh dunia tuh di Eropa ada, di Afrika ada, di Timur Tengah juga ada, di Asia juga ada. Jadi artinya memang kita atau Kementerian Perdagangan itu berusaha membangun perdagangan internasional yang lebih baik. Salah satu jalannya adalah dengan menempatkan kantor-kantor Indonesia Trade Promotion Center di seluruh dunia. Jadi ada 19 kantor ITPC, seperti juga tadi sudah disampaikan Pak Direktur, bahwa kita semua secara substansi ada di bawah koordinasi Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan. Jadi seluk-beluk ITPC 9 koridor kerjanya, strateginya, itu sebetulnya grand design-nya ada di sana, di Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional. Namun demikian tentu juga setiap kantor ITPC diberikan kebebasan untuk mengembangkan grand design itu sesuai dengan karakter negaranya masing-masing. Jadi memang tidak bisa ada satu rumus yang berlaku di semua negara, nggak bisa. Itu karena semua negara itu punya karakter sendiri-sendiri. Diharapkan masing-masing ITPC itu membuat pola kerja ataupun
program yang memang sesuai dengan karakter masing-masing gitu. Nah, ini kalau saya bicara, ini sebetulnya garisnya lurus dari Presiden. Presiden memberi arahan kepada Menteri Perdagangan, saya sebut aja yang dua hal yang paling terkait dengan FTC adalah untuk menjaga neraca perdagangan melalui penyelesaian perjanjian perdagangan dan pengelolaan perdagangan digital. Nah, ini disampaikan di Raker Kemendag tahun 2021. Kenapa? Gitu. Kenapa digital? Ya, sudah tahu lah jawabannya kan ya, karena memang pandemi dan lain-lain menyebabkan pergerakan fisik itu sulit gitu ya, sehingga kemudian di tahun 2021 pas saya masuk gitu kan, arahannya adalah untuk membangun ekosistem digital, perdagangan digital di paling tidak di tempat saya, di Milan gitu. Tapi itu juga berlaku di divisi lain. Nah, kemudian tentunya arahan itu diturunkan gitu ya, dari kebijakan Kemendaknya, dari Renstranya, kemudian kami yang menerjemahkan kebijakan Renstra itu menjadi action plan gitu Pak, kira-kira. Ini jadi saya dalam hal ini adalah sebetulnya menceritakan apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Aktivis 9 sejak tahun 2021, karena saya pikir 2021 ini adalah titik lompatan gitu ya, titik lompatan pola kerja ITPC yang baru, tidak hanya di Milan tapi di seluruh dunia. Kalau boleh saya sedikit cerita, kalau dulu mungkin konsep promosinya adalah benar-benar pameran fisik gitu ya, kita buat pameran, kita sewa stand, kita masukkan barang, kita pameran di situ, kita undang buyer. Itu konsep promosi zaman dulu, era pra pandemi, sebelum pandemi gitu. Jadi memang dan door to door marketing saya bisa bilang gitu ya, karena dulu kan nggak ada Zoom meeting juga gitu kan, jadi door to door marketingnya ya kepala ITPC dulu ya memang visit gitu ke kantor-kantornya importer, ke toko-toko, ke bisnis lah gitu ya pada dasarnya ya, untuk kemudian memperkenalkan produk-produknya, tawarkan produknya door to door gitu, karena memang belum ada, belum familiar lah sistem digital ataupun sistem conference meeting kayak gini. Itu. Nah, kemudian pandemi 2020 semua kegiatan fisik berhenti, sehingga ya langsung kan kita harus switch gitu. Kita harus adapt, kita harus adaptif, kita harus kreatif juga, sehingga kemudian digagas suatu bentuk pola kerja yang lebih digital, tidak meninggalkan yang fisik, itu kita menambah gitu. Jadi yang fisik akan tetap ada, tapi ini nambah pola kerjanya. Oke. Kemudian ini sekilas saja, ada dasar hukum ITPC 9, ada MOU Indonesia dengan Italia di tahun 2008, dan 2008 itu adalah tahun berdirinya ITPC 9. Kemudian ada Permendaknya, kemudian kita juga terdaftar di Kamar Dagang Italia, ada nomor registrasi. Tugasnya sudah jelas, simpelnya adalah melaksanakan urusan perdagangan, promosi, diplomasi, market intelligence, dan Italia. Sekarang Pak Agung dan teman-teman, ditambah tugas ITPC 9, tidak hanya terkait perdagangan. Ini kalau saya bicara perdagangan ini sebetulnya di Permendag tertulisnya demikian ya, secara apa itu namanya, formalnya tertulis melaksanakan urusan perdagangan, tapi mengingat posisi kami yang di bawah koordinasi KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, sebetulnya di semua ITPC ditambahkan juga tugas tentang paling tidak ya, promosi investasi dan promosi turisme, itu disisipkan gitu. Jadi sekarang kita sebutnya TTI, gitu. Trade, Tourism, and Investment. Nah itu satu paket gitu ya, dalam
kita melakukan promosi, kita tidak bisa hanya bicara sekarang ini kalau kami gitu ya. Tidak boleh misalkan ketika kami sedang melaksanakan promosi perdagangan, kemudian tiba-tiba mitra kita misalnya, oh iya nih saya pernah ke Bali, saya pas ke Bali saya kunjungin ini. Nah itu kita harus meresponnya dengan misalkan promosi perdagangan, promosi turisme juga, oh iya Pak Bali bagus, tapi Mister kamu pernah nggak ke Labuan Bajo gitu kira-kira, kamu pernah nggak Mister ke Bromo, Bromo bagus loh Mister gitu. Jadi nggak bisa nih kita hanya merespon tentang perdagangan saja gitu, kita harus satu paket trade, tourism and investment, itu kita harus promote. Investment juga gitu Pak, walaupun nanti ya ketika detailnya misalkan si Mister ini bilang, oh iya saya mau dong ke Labuan Bajo, nah ini mungkin kita bisa serahkan itu lebih detailnya ke pihak yang lebih kompeten ya, oh iya nih nanti Mister silakan hubungin ini deh gitu, ini ada teman saya dari travel mana, ataupun ini ada teman saya dari Kemenparekraf gitu kira-kira ya, termasuk investment gitu. Nanti kalau ada yang bilang kayaknya saya minat nih bikin pabrik di Indonesia, ya kita harus tangkep itu, kita bilang oh iya nih ini misalnya Indonesia sekarang punya zona ekor apa namanya, saya lupa terminologi kalau di Kementerian Keuangan tuh apa tuh namanya, kawasan berikat ya, apa satu kawasan yang dibikin untuk industri itu apa Pak, saya lupa tuh namanya ya, kayak di Kendal kawasan gitu kan. Industri ya namanya, ya kawasan industri lah kira-kira gitu kan. Nah itu kan ada kemudahan ya bagi investor untuk masuk ke situ kan, mungkin ada tax holiday, ada juga misalnya penundaan tarif biaya masuk kayak gitu-gitu kan, itu kan adalah bentuk-bentuk kemudahan bagi investor yang ingin masuk sana. Nah itu juga harus kita garap gitu ya, walaupun nanti sekali lagi kalau sudah mengarah ke yang lebih detail kita arahkan ke pihak yang lebih kompeten gitu kira-kira. Jadi itu secara garis besar. Kemudian kalau secara lebih khusus, kita sekarang melakukan promosi dagang melalui media elektronik, pameran, dan promosi. Kita juga menyusun market brief dan market intelligence. Jadi karena kita yang lokasinya di sini, market brief dan market intelligence itu adalah hasil komunikasi kita, hasil penggalian informasi kita, hasil penelaahan kita terhadap suatu produk di pasar ini, di pasar Italia. Kemudian ini kami tulis, kami sampaikan ke pusat, dan sehingga dua hal ini, market brief dan market intelligence itu bisa diperoleh, dibaca oleh pebisnis di Indonesia gitu. Sehingga mereka paling tidak sudah mempunyai modal bagaimana sih untuk memasarkan barang masuk ke negara tertentu gitu ya. Ini karena semua bikin ya, saya nggak hanya bicara Italia nih, semua orang bikin, semua ITPC bikin. Kemudian tentu kita ada pelayanan inquiry dan informasi, sama kita kayak jadi jembatan nih teman-teman. Kalau ada eksportir yang ingin minta bantuan pemasaran, kita tampung gitu ya, kita tampung. Kemudian ketika ada kesempatan kita ketemu dengan calon buyer yang tepat, kita promote, kita sampaikan, ini loh eksportir Indonesia ada nih, punya produk ini, spesifikasinya kayak gini, gitu. Sebaliknya sama juga, importer juga menghubungi kami untuk, Bimo, saya perlu ikan beku, gitu kan. Nah, saya juga harus nangkap itu dan mencarikan suppliernya. Siapa sih yang bisa ekspor ikan beku ke Italia? Nah, kira-kira kayak gitu. Kita kayak jadi broker, tapi tanpa fee. Tanpa fee, karena kita udah digaji. Kita digaji pemerintah, jadi kita jadi broker, tapi nggak ada fee-nya gitu. Fee-nya adalah gaji dari pemerintah. Gitu. Tadi di situ udah sebut ya, sebagai business agent gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya juga ada dukungan pelayanan, pelaksanaan layanan dan kebijakan KBRI. Ya, sekali lagi, karena kami lokasinya ada di Milan, di bawah
kedutaan, maka kita ikut ya koridor kerjanya KBRI. Lainnya adalah kita juga berperan dalam perundingan dan implementasinya perjanjian perdagangan dan juga dukungan penanganan hambatan. Jadi memang selain tadi sebagai broker, kita juga sebagai lawyer gitu kira-kira ya, dalam tanda kutip ini lawyer ece-ece lah, lawyer kecil-kecilan lah gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada penanganan hambatan macam-macam, ada yang importirnya di sini ditipu oleh eksportir, jadi itu kita nggak bisa tutup mata ya, memang eksportir Indonesia ada juga nih yang bandel kayak gitu. Dua-duanya ada sih teman-teman. Ada eksportir Indonesia yang sudah dibayar barangnya nggak dikirim. Sebaliknya ada juga importir yang nggak bayar ketika barangnya sudah dikirim gitu. Ini jadi memang ada dua sisi dan dua-duanya ya memang jadi bagian tugas kami gitu ya. Tentu sekali lagi ini tidak kami yang tangani langsung ya. Kami tetap akan menggandeng bantuan dari pihak-pihak yang berwenang kayak dari bea cukainya gitu kan, kita juga mungkin juga gandeng dari pengacaranya. Kalau misalnya problemnya ada di Indonesia ya kayak tadi ada eksportir yang one prestasi, kita bisa mulai dengan minta bantuan dinas perdagangan setempat gitu. Paling tidak mereka mencoba menyisir dulu masalahnya apa. Ketika masalahnya sudah lebih detail, lebih data-data sudah lebih lengkap, nah ini terserah apakah mau dibawa ke ranah pengadilan, ranah hukum, ya berarti kan dilaporkan ya ke polisi, dilaporkan ke kejaksaan, kayak gitu-gitu kira-kira. Ini adalah bentuk penanganan hambatan perdagangan yang kami lakukan. Nah ini strategi peningkatan ekspor tujuan Italia. Secara umum sih ada 6. Tadi sudah sedikit disampaikan, kita membuat market intelligence market brief. Kemudian kita juga menyelenggarakan pameran dagang. Saya pikir sudah normal sih. Kita berkontribusi dalam perjanjian dagang. Kemudian kita juga, nah sekarang di era sejalan dengan era digital tadi, kita sekarang lebih fokus, lebih serius menggarap publikasi melalui media massa dan media sosial. Jadi kita membuat website yang informatif, kemudian kita juga mengelola media sosial EDPC. Kita bahkan dibantu oleh tim sosial media gitu. Jadi ada tim khusus gitu, tidak hanya saya gitu yang posting, tidak hanya saya yang bikin konten, tapi kita bikin tim khusus yang memang membuat program konten-konten apa yang akan diangkat di dalam media sosial kita. Kemudian yang kelima, inquiry bisnis, saya pikir normal tadi, business matching, virtual meeting maupun fisik. Dan yang keenam, kita juga secara internal selalu memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kita selalu mencari inovasi baru, gitu kan. Kita juga berkomitmen untuk membangun integritas kami dan staff di IPC. Itu kira-kira. Nah, ini beberapa kegiatan yang saya bisa ambil contoh, saya ceritakan. Kita dalam hal product promotion, saya akan mulai dari Tuto Food tahun 2021, itu kita ikut pameran makanan minuman gitu. Jadi kita promote makanan minuman di situ. Di situ kita bikin kitchen, ada chef-nya, ada menu-menunya gitu ya. Kemudian ada food testing di situ. Jadi pengunjung bisa langsung food testing, bisa langsung tanya-tanya produk yang dijual, bumbu masaknya gitu kan. Bahan bakunya. Nah ini itu lumayan menghasilkan pada saat itu ya MOU ataupun potensi penjualan sebesar 11 miliar rupiah. Kemudian di host 2021 kita ngangkat furniture, tadi sempat diangkat juga, furniture kayu jati. Ini juga luar biasa bagus responnya karena
di Italia ini, paling tidak ya di Eropa lah gitu kan, kayu jati itu sangat dihargai gitu. Kalau furniture-furniture yang modern memang ya oke, Indonesia juga bagus gitu kan, tapi Indonesia banyak saingannya gitu Pak Agung. Banyak tuh negara-negara lain juga bikin furniture kayu yang modern, yang desainnya keren-keren gitu. Nah, tapi untuk kayak apa jati ini, kalau kita sebut apa sih, kalau orang Jawa gembol ya, gembol gitu ya, apa sih gembol jati lah, kayu-kayu akar-akar itu. Nah, ini pada saat BIOS 2021 itu Indonesia nggak ada saingannya. Kita satu-satunya negara yang memang memasarkan gembol jati ini, yang meja akar-akar, ukiran-ukiran dari akar jati, sehingga laku keras gitu ya. Potensinya kita bisa lihat di situ sampai 48 miliar hasil promosinya. Kemudian ada Macfruit, itu potensi promosi untuk buah dan rempah-rempah. Apa nilai potensinya sekitar 9 miliar, dan Homey itu handicraft. Homey 2021 itu pameran handicraft. Lumayan juga 2,6 miliar. Jadi kalau handicraft itu memang ya harganya kan juga nggak bisa terlalu tinggi ya. Ya kita tahu sendiri lah ya, handicraft itu kan mungkin dijualnya ya hanya sekitar 5, 10, 20 euro gitu. Nah ini tapi lumayan lah untuk potensi sampai mendekati ke 2,6 miliar rupiah. Nah, digital edition yang ada TEI. Jadi Kementerian Perdagangan itu punya program Trade Expo Indonesia. Ini pameran yang dilaksanakan di Indonesia. Sebaliknya ya, kalau tadi yang Tutofood, Host, Macfruit, Homey itu ada pameran-pameran yang dilaksanakan di negaranya masing-masing, dalam hal ini di Italia. Kalau Trade Expo Indonesia itu yang bikin Kementerian Perdagangan, dilaksanakan di Indonesia. Peserta pamerannya tentunya orang-orang Indonesia, eksportir Indonesia. Nah, kita ITPC itu tugasnya adalah menjaring buyer yang mau datang ke sana gitu, mau datang ke Indonesia untuk lihat langsung produk-produk hasil Indonesia. Gitu. Di situ juga ada Prima Duta Award, ada buyer yang berkontribusi banyak lah bagi perdagangan Indonesia. Oke, lanjut. Masih jelas kan ini slide-nya ya? Nanti kalau Pak Agung misalkan mau nyela untuk privilege buat moderator, kalau ada pertanyaan boleh jump in loh Pak. Kalau tadi kan teman-teman mahasiswa diminta untuk menyampaikan lewat DM, kalau Pak Agung monggo loh Pak, kalau misalkan ada yang mau ditanya. Saya nanti kualat sama Pak Bimo, saya bahaya nanti Pak. supaya saya nggak kayak ngomong sendiri gitu Pak. Oh. Aman Pak. Baik, lanjut ya. Nah, sekarang kita bicara virtual business matching. Nah, ini agak lucu. Memang kita sekarang bergerak ke era digital. Kita semuanya meeting bisa online, gitu kan. Ini juga kita gagas, Pak. Kita angkat nih ke pelaku bisnis di Italia. Jadi, kalau yang tadi bilang ada inquiry, setelah kita saling memperkenalkan diri, kemudian untuk negosiasinya, kita bisa set up virtual business matching. Kayak contohnya nih, yang di kiri atas itu kita bikin virtual business matching untuk inquiry perhiasan. Jadi ada eksportir Indonesia perhiasan sama buyernya gitu kan. Ya diskusi aja nih, modelnya gimana, bikinnya gimana, harganya berapa sanggup supply-nya sanggup berapa per tahun, kayak gitu-gitu. Itu virtual business matching yang memang diakui membantu ya, tapi memang beberapa orang tetap nggak nyaman kali ya, yang namanya juga beda ya, nggak nyaman menggunakan virtual business matching gitu ya, karena mereka nggak bisa pegang barangnya gitu ya, nggak bisa, kalau makanan apalagi nggak bisa dirasain makanannya kan gitu kan, jadi cuma dilihat kemasannya aja. Kalau ini perhiasan lumayan bisa ditunjukin gitu kan, perhiasannya bentuknya kayak gimana, tapi tetap saja sih pada dasarnya sih ini
kalau saya bilang tidak bisa menggantikan pertemuan fisik, nggak bisa. Jadi, kecuali untuk produk-produk yang spesifikasi teknisnya rigid ya, kayak misalnya besi baja, itu kan udah ada tuh. Yang penting kandungan labnya segini, 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 ya udah, itu importirnya percaya aja sama hasil lab kan, nggak perlu ketemu. Gitu. Tapi kalau untuk barang-barang kerajinan, makanan, agak, anulah namanya, ada tantangannya gitu ya, saya kalimatnya gitu aja. Karena memang nggak semua orang bisa deal hanya dengan menggunakan virtual business matching gitu. Produk yang kreatif ya kira-kira ya Pak ya? Iya, iya. Mereka, saya pernah bawa ini ada produk handicraft ini gitu kan. Ya tapi kan beda ya Pak, lihat di layar sama megang langsung gitu kan, kita bisa ngeraba ini halus apa enggak gitu kan. Finishingnya itu baik atau enggak, itu nggak bisa terlalu jelas kalau kita pakai virtual business matching gitu. Nah kemudian hal-hal lain mungkin kita juga ada perbaikan ruang display, ada ruang display di ITPC yang sama kayak tadi, kalau ada buyer yang ingin lihat produk yang paling tidak kita ada pamerkan di kantor, ya ini kita punya display. Kemudian ada kita reward kepada importer yang tadi saya bilang berkontribusi baik dalam perdagangan. Sudah dua kali ada importer Italia yang mendapat, ada Bambu Design, dia yang tadi ikut pameran di host, dia ikut pameran furniture akar-akar tadi gitu. Sama ini Bali itu, ini dua-duanya orang Italia ya, walaupun namanya nama Indonesia. Bambu Design itu pemiliknya orang Itali, Bali itu juga pemiliknya orang Itali, tapi mereka memang karena sebegitu cintanya dengan Indonesia dan di produk-produk dia, kalau boleh bilang sih 95% itu produk dari Indonesia gitu, sehingga memang kita usulkan dan berhasil menerima penghargaan Prima Duta Award tadi. Nah, ini other facilitation, tentu kita support KBRI Roma ya, jadi fasilitasi warung konsuler tuh kayak orang-orang Indonesia yang ingin bikin paspor, ada yang kehilangan dokumen, nah ini ada di waktu-waktu tertentu kita kerjasama dengan KBRI bikin namanya warung konsuler, jadi datang ke kita untuk kita kemudian bikin dokumennya lah gitu kira-kira. Oke, lanjut. Nah, ini adalah yang online. Teman-teman, Agung, saya undang nanti setelah paparan saya juga visit itu ya, itpc9.kit, gitu ya, itu website kita. Itu berubah total yang tadi saya bilang, saya ikut arahan dari Presiden. Website kita yang di tahun 2020 itu masih kurang digarap serius, gitu ya. Nah, yang ini kita rubah total. Jadi tampilannya rubah total, menu-menunya rubah total, kontennya pun berubah total. Gitu. Jadi sekarang kita paling tidak ada dua hal yang kita unggulkan. Kita sekarang promote produknya. Kita punya database produk, kita punya database perusahaan yang bisa dilihat oleh siapapun. Jadi kalau importer visit ITPC Milan, visit website ITPC Milan, kemudian nanti dia search. Kita bikin ini dalam tiga bahasa, kita bikin bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Itali. Terserah gitu ya, kalau si importernya ini kemudian misalnya nyari footwear gitu ya, leather footwear, kan gitu ya, alas kaki kulit gitu. Ya nanti produk-produk alas kaki kulit akan muncul di situ, termasuk eksportirnya gitu, ada kontaknya di situ gitu. Jadi mereka bisa ya terserah mereka mau menghubungi mereka langsung boleh, atau minta bantuan ITPC untuk menjadi jembatan boleh juga, nggak ada masalah. Seperti saya bilang tadi, broker tanpa bayaran gitu ya. Gitu. Nah, hal-hal baru lainnya adalah kita punya chatbot sekarang. Chatbot itu ya kayak kalau di
apa ya, ya paling gampang di websitenya Tokopedia lah gitu kan, suka ada kan kalau mau chatting gitu kan. Nah ini paling tidak beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan itu jawabannya sudah bisa disediakan oleh chatbot. Gitu. Jadi sekarang kita juga punya ya sama ya media sosialnya, Instagramnya, Facebooknya, Twitter, YouTube, ini kita sekarang lebih fokus dan konten-kontennya periodik. Kita tahu sekarang kunci engagement, atau kita bilang ya engagement publik terhadap sosial media itu salah satunya kita harus continue, kita harus konsisten. Kita harus punya planning, program, konsisten. Jadi kayak influencer aja lah kita ini kan kira-kira gitu. Jadi nggak random kontennya gitu. Kita nggak bisa tiba-tiba hari ini kita bikin konten, halo RTVC Milan sedang visit ini gitu. Kemudian besoknya tiba-tiba konten tentang investasi gitu. Nah ini kan nggak nyambung. Kita harus bikin kontennya itu dalam suatu dalam suatu program yang baik gitu ya, at least satu topik kita angkat 2-3 kali, kemudian minggu depan kita angkat topik lain lagi, setiap bulannya kita angkat beberapa topik yang menarik di situ. Dan seperti saya bilang, tidak hanya barang, nanti bosan orang. Kita angkat juga turisme di situ, kita angkat misalnya tips healthy living misalnya gitu kan, nggak ada hubungan ya sama produk ya, tapi itu hal-hal seperti itu perlu gitu. Itu adalah supaya follower kita nggak bosen. Ini ITPC isinya promosi rempah-rempah melulu nih kan, ntar dia unfollow lagi kan, repot kan gitu. Ceritanya gitu. Oke. Nah sekarang ada juga pelaporan kinerjanya online. Sekarang kita untuk bikin lapor ke pusat hasil kerja kita by online gitu ya. Nah ini kemudian dengan alhamdulillah hasil inovasi-inovasi tersebut kemudian ditangkap lah oleh pemerintah pusat, oleh Kementerian Perdagangan. Sehingga pada tahun 2021 Kementerian Perdagangan mengusulkan ITPC Milan untuk diikutsertakan dalam program pembangunan zona integritas ZI gitu ya. Nah di situ kita diuji lah oleh tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Kemenpan-RB. Kita cerita nih, kita sudah melakukan ini itu, hasilnya ini itu gitu kan, dan kemudian alhamdulillahnya hasilnya adalah paling tidak start awalnya adalah ITPC Milan sudah memperoleh predikat wilayah bebas korupsi di tahun 2021. Nanti ke depannya akan ditingkatkan lagi ke zona integritas gitu. Dan ini sekarang tahun ini 2022 ITPC di negara-negara lain diminta untuk mengikuti jejaknya Milan gitu. Mereka juga harus menyampaikan program-program yang nanti sama sistemnya akan diuji lah oleh Kemenpan RB untuk nanti mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi. Startnya dari situ. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke perdagangan Indonesia-Italia. Jadi kalau kita lihat Italia ini adalah peringkat ke-18 tujuan ekspor Indonesia. Share-nya adalah 1,1% dari total ekspor Indonesia. Memang nampaknya kecil ya, tapi memang walaupun kalau kita bilang Uni Eropa itu adalah mitra dagang utama gitu ya, tapi memang secara angka masih kalah dengan Amerika, dengan Jepang, dengan Korea. Itu adalah mitra-mitra dagang utama yang memang top-top semua gitu ya. Itu nggak bisa kita pungkirin. Nah, tapi yang cukup membahagiakan gitu ya, karena
ternyata perdagangan Indonesia dengan Italia itu selalu surplus gitu. Jadi paling tidak ekspor Indonesia lebih banyak daripada impor dari Italianya. Nah, ini juga kinerjanya kita lihat di tabel dari 2015 sampai sebetulnya sampai 2021 pun masih surplus ya, hanya di gambar belum tertampilkan saja karena baru laporannya barusan keluar gitu. Oke, nah ini kita lihat di bagian sebelah kiri adalah ekspor Indonesia ke Italia tahun 2020. Kita ini gambar ini saya sampaikan sebagai ilustrasi ya, apa sih yang kita jual ke Indonesia, apa saja yang sampai dengan saat ini diekspor oleh Indonesia ke Italia. Nah, produknya ternyata teman-teman sekalian, masih lebih berupa bahan baku ya, bahan baku dan barang setengah jadi, which is good gitu sebetulnya. Kita dalam hal ini terlibat dalam global value chains. Kenapa? Karena Italia ini cukup maju industrinya, tapi Italia tidak mempunyai cukup bahan baku gitu. Jadi sebetulnya Italia itu, kalau kita bicara angka ya, angka impor besar Italia dari Indonesia itu memang bahan baku. Kalau kita lihat di situ adalah palm oil, 32,6% di situ. Terus kemudian produk chemical, ada stearic acid gitu kan, ada margarin sedikit. Kemudian sedikit lebih nomor duanya adalah besi dan baja. Large flat roll stainless steel tuh baja gulung, baja gede-gede itu, stainless steel ingots. Ini kan semua masih produk-produk bahan baku ya, tapi bahan baku bukan yang barang mentah gitu. Nah, kita cukup bangga di sini, maksudnya beda ya, barang bahan baku yang barang mentah tuh, ya maaf kalau boleh saya sebut, misalkan batu bara tuh kan kayak dikeruk doang terus dikirim gitu ya, itu kan itu buat saya sih barang mentah gitu kan. Atau misalnya kalau kita lihat petambang-tambang yang di Papua, yang di Kalimantan, itu barang tambang itu barang mentah semua tuh. Cuman Papua, saya pernah ke Papua, ya gunung-gunungnya tuh dibom, terus kemudian yang masih berupa tanah itu dikapalkan, gitu kan. Sehingga tidak ada proses apa nilai tambah di situ, padahal dari tanahnya Papua itu kalau dipilah-pilah mineralnya macam-macam kan, gitu, ada nikel, ada emas, ada tembaga ya, tembaga, ada emas juga di situ, ada besi-besi yang lain dalam satu hasil bom gunung gitu. Tapi enggak, ternyata Papua dibom, bom kirim gitu kira-kira. Nah ini kalau yang di Itali, kita cukup berbangga bahwa ini produknya masih produk bahan baku, barang setengah jadi, tapi sudah ada nilai tambah yang dilakukan oleh Indonesia. Paling tidak kalau kita bicara besi tadi, large flat roll itu kan dari biji besi udah diolah ya, udah dilebur, ditempa, digulung sehingga menjadi barang ini gitu. Yang lain adalah barang kimia, ada kopi juga di situ. Kemudian yang nilainya agak besar tadi, sepatu kulit, leather footwear, dan tadi proses fish, ada frozen, ada ikan filet, dan lain-lain. Sampai saat ini itu yang masih konsisten diekspor Indonesia ke Italia. Nah, tapi kita lihat di tabel sebelah kanan, bukan tabel ya, di diagram sebelah kanan, itu adalah impor Italia atas berbagai produk buatan UKM dari dunia loh ya, ini tidak bicara Indonesia. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa sebetulnya potensinya masih banyak. Italia itu ternyata dalam hal ini ya, kita lihat ternyata mengimpor trunk and cases, itu adalah tas gitu ya, tas dan koper dari dunia. Italia juga misalkan di sebelah kirinya itu adalah non-knit woman suit, pakaian dari dunia. Italia juga mengimpor misalnya, kalau yang merah sebelah kanan itu kita baca ada plywood, gitu kan. Tapi
itu tadi saya bilang, ini belum menjadi produk-produk yang diekspor oleh Indonesia. Jadi Italia masih mengimpor ini dari negara-negara lain. Sedangkan saya pikir kita punya potensi itu kan. Kita kan kalau bicara sweater gitu, industri sweater kita kan industri tekstil kita bagus gitu kan. Kemudian kalau bicara perikanan itu ternyata ada krustasea, itu udang dan lain-lain. Kemudian ada moluska dan lain-lain. Nah ini sebetulnya masih banyak gitu ya potensi Indonesia atau hasil ekspor Indonesia ke dunia yang belum masuk Italia gitu. Kalimatnya kan gitu kira-kira. Nah dengan membandingkan dua ini diharapkan sih pelaku usaha bisa mulai menyusun strategi gitu, bagaimana bisa memasarkan produk-produk ini ke Italia. Tidak mudah, pasti tidak mudah, karena kan sudah ada saingannya ya. Saya bilang tadi Italia tuh sudah impor ini dari negara lain gitu ya. Mungkin Italia sudah impor ini dari Vietnam, dari Thailand, dari misalnya saingan kita lagi dari Brazil gitu kan. Itu kan negara-negara yang saya pandang levelnya, playing field-nya sama lah dengan Indonesia. Vietnam, Thailand, Malaysia, Brazil, Afrika Selatan, itu playing field-nya sama. Nah, kita perlu susun strategi nih, bagaimana supaya ya importer Italia itu berminat untuk mengambil produk-produk itu dari Indonesia gitu kira-kira. Nah ini summary-nya, mungkin potensi produk UKM di Indonesia di pasar Italia, kita lihat, saya sudah sebut beberapa tadi ya, tapi palingnya saya sebut aja lagi, krustasea, udang-udangan, ada coconut, kelapa, kopi masih ada, kopra, kemudian di situ ada prepared fish atau ikan olahan, ada cocoa tadi, coklat, Mas Mbak MC tadi sempat sebut, kemudian buah olahan. Nah ini juga menarik ya, kalau buah kita perlu olah lagi nih, nggak bisa buah segar, harus misalkan manisan gitu ya, ataupun misalnya kalau kita sering, kalau di, saya nggak tahu deh, kalau di Jakarta, kalau di Bandung suka ada tuh manisan buah gitu kan, ataupun di Bogor nah ada tuh. Nah itu sebetulnya bisa tuh, itu ada potensi juga untuk diekspor gitu kan. Kemudian misalkan yang lain apa, kayu-kayuan tadi, plywood, t-shirt, alas kaki, dan furniture. Ya pikir paling tidak produk-produk ini adalah produk yang bisa dibuat oleh UKM Indonesia. Ini beda total dengan yang tadi saya bilang, yang masih diekspor oleh Indonesia, palm oil, besi, industri kimia gitu kan. Itu masih menduduki 3 porsi teratas, tapi kita cukup bangga lah ya, paling tidak kopi, footwear, fish, ini sudah lumayan ada urutan. Kalau dari warnanya sih urutan berapa tuh, 4 lah ya, kan dari yang warna hijau ini adalah tekstil, jadi ini ada 4, 5-nya ini, urutan 6-nya ini, kira-kira gitu. Oke, saya pikir itu dari saya, kayaknya udah lewat dari sejam juga ya, enggak, tapi enggak apa-apa sih, enggak ada masalah. Kayaknya senang juga gitu bisa sharing seluk-beluk tentang ITPC kepada teman-teman sekalian. Sekali lagi, please, di sini ada email kami, ada website kami, Instagram, Facebook. Silakan deh diplototin gitu kan, kalau ingin tahu kiprah ITPC Milan di Italia. Welcome untuk follow juga, welcome juga untuk disebarluaskan ke rekan-rekan yang lainnya. Saya pikir itu dari saya, Pak Agung, teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan dulu ke Pak Agung untuk agenda selanjutnya. Siap. Wah, terima kasih ini Pak Bimo nih. Wah, ini kayak siapanya belajar banyak banget nih Pak Bimo.
Terus terang saya ini kan orang pajak Pak Bimo ya, jadi tahu saya nyari duit itu ya dari pajak gitu. Kalau ini kan Pak Bimo beda nih urusannya nih kan. Mantap nih. Jadi keterangan Pak Bimo tadi membawa saya teringat kepada negara yang namanya Sri Lanka, Pak Bimo. Sri Lanka itu kan turisme, terus teh itu kan terkenal ya. Tapi sekarang jadi kayak gitu ya, jadi bangkrut gitu gara-gara nggak punya devisa kan. Waduh, duitnya habis karena pajaknya dia dipotong habis karena mereka kasih tax cut. Lah, ekspornya juga hancur-hancuran. Nah, ini kan berarti Pak Bimo ini kan, kalau dari sisi Indonesia, perjuangan Pak Bimo ini kan bergerak dari sisi nyari devisa ini. Nyari duit asing supaya masuk ke Indonesia. Wah, kalau saya kan dari sisi yang sebaliknya Pak Bimo, dari sisi yang lainnya. Wah, ini keren lah, keren lah, keren lah. Tapi ada beberapa hal yang saya catat dari Pak Bimo tadi, yang jelas peran dari ITPC itu adalah cari duit. Nah, cari duit melalui jualan. Wah, melalui jualan, melalui jualan. Tapi jualan. Tapi kita nggak transaksi ya Pak Agung, kita nggak terima duit nih. Melantarin orang supaya bisa jualan, Pak. Supaya transaksinya aja. Dan untuk melantarin orang itu caranya macam-macam kan. Bikin trade show, wah, terus kemudian sekarang masuk ke teknologi digital, masuk ke media sosial, Twitter, Instagram, dan seterusnya. Kalau saya punya Twitter tapi nggak pernah saya tengok ya Pak, IG saya nggak punya Pak. Waduh kacau nih, berat ini urusannya nih, generasi kolonial ini berat. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah organisasi Pak Bimo ini melakukan market research. Karena dengan market research kita tahu apa maunya orang Italia. Jangan sampai kita jualan pecel, ternyata orang sukanya keju ya. Nggak bakal laku tuh jualan pecelnya ya Pak ya. Nah, ini kita harus tahu maunya orang Italia apa, kita supply apa mau dia. Jangan sampai ada mismatch antara yang kita jual dengan yang dicari orang. Kemudian satu juga nyatet buah dan sayuran. Ini saya pikir keren Pak, karena pengalaman saya tinggal di Australia, Pak, itu yang namanya kangkung, itu saya hanya ketemu 3 bulan dalam setahun. Wah, itu sebenarnya kan peluang ekspor besar sekali ini, Pak. Kangkung itu kalau musim semi, musim dingin, musim gugur, menghilang dari toko-toko, Pak. Adanya kalau musim panas doang. Jadi kan sebenarnya peluang untuk pasar Indonesia untuk masuk, kan. Saya yakin seperti itu juga ada. Yang seperti ini juga di Eropa juga kayak gitu lah. Saya yakin juga hampir sama. Keren lah, keren. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, Pak Bimo, ya. Ini sudah ada pertanyaan masuk dari audience, Pak Bimo. Mungkin pertanyaan pertama dulu deh. Adakah ketentuan khusus untuk UMKM yang bisa dipasarkan atau sesuai tren yang ada di dalam pasar Italia? Nah, ini kayaknya marketing UMKM nih. Jualan UMKM benar supaya bisa masuk ke Italia, gitu, Pak. Monggo, Pak Bimo, monggo. Boleh, teman-teman kan. Pertama-tama ini saya lihat partisipannya 280 nih, top banget, keren nih. Saya semangat ya. Banyak kan semua nih yang hadir ini, Pak. Banyak ini luar biasa top. Artinya gini, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya, dan mudah-mudahan manfaatnya luas gitu. Kan beda ya kalau saya sharing infonya ke cuman 10 orang gitu kan agak ya udahlah ya gitunya. Gitu ya. Orang nendang bos, kalau 10 orang bos. Nah, anyway ini appreciate buat panitia, saya pikir bagus acaranya gitu, dan mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Manfaatnya mungkin nggak sekarang karena teman-teman masih mahasiswa, tapi ya siapa tahu setelah lulus dari mahasiswa terus jadi pebisnis, kalau nggak minat jadi pegawai Kemenkeu. Saya nggak tahu sekarang masih ikatan dinas apa enggak ya, kalau saya lupa nih. Ya, ada yang masuk Kemenkeu, ada yang enggak gitu sekarang, Pak. Ya, okay. Ya itulah kira-kira, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ngejawab pertanyaan tadi, saya pikir gini, secara umum ya saya bilang aja dulu, yang kurang, saya langsung sorotin yang kurang. Kenapa? Supaya ini menjadi catatan teman-teman sekalian, supaya ini menjadi bahan masukan. Yang kurang dari pebisnis Indonesia itu adalah studi. Gitu. Jadi terima kasih atas pertanyaan tadi, karena itu pertanyaan yang sangat penting, gitu ya. Jadi kadang-kadang orang itu ya seperti Pak Agung bilang tadi, dia itu produsen keripik melinjo gitu,
kemudian datang ke ITPC, Pak, saya ingin ekspor keripik di Jo gitu kan. Lah, tapi ya saya repot kan nanggepinnya gitu. Waduh, jangankan mau impor keripik melinjo gitu, importer Italia melinjo aja nggak tahu kan gitu ya, kira-kira ya. Jadi gimana saya mau bantu dia ekspor? Nah ini, itu problem utama. Itu problem utama adalah kurang studi. Saya pikir yang harus mulai dibangun adalah gali dulu nih teman-teman, informasi seluas-luasnya, potensinya, kemudian minatnya. Saya pikir zaman sekarang Mbah Google walaupun nggak tahu segalanya tapi 90% lah tahu gitu kan, ada lah informasinya di Google. Yang penting kita tahu sumber-sumber yang terpercaya aja gitu kan, jangan dari media yang abal-abal gitu lah kira-kira ya. Nah, studi itu menjadi kalau saya bilang ya, mohon izin nih teman-teman, menjadi tolok ukur level kontribusi kami ke mereka. Gitu ya kira-kira ya. Semakin baik studi si calon eksportir, dia sudah tahu banyak, kami semakin semangat untuk bantu. Gitu. Karena kami sudah menilai bahwa orang ini atau eksportir ini siap ekspor gitu ya, itu nomor satu. Karena terus terang nih Pak Agung dan teman-teman, yang datang ke kami itu nggak hitungan jari loh, puluhan setiap hari, dan kami kan waktu dan tenaganya terbatas, sehingga dengan sangat menyesal kayak ada seleksi alam gitu, kami bantu mana yang paling potensial untuk bisa dibantu kan gitu ya, seleksi alamnya demikian gitu. Kalau ada eksportir yang satu sudah siap, datanya komplit, bahkan kemudian dia sudah, ini dalam hal ini ya, dia sudah punya calon importir, baru calon nih ya, kami sudah punya calon importir ini, tolong Pak Bimo bantu jajakin supaya goal gitu kan. Wah itu dengan senang hati saya berangkat gitu ya, untuk bantu dia. Jadi nomor satu itu dulu, sebelum kita menjawab pertanyaan apakah ada ketentuan khusus tadi ya gitu ya. Nah, ketentuan khusus saya pikir kalau dalam hal Uni Eropa itu sangat terbuka, sangat transparan. Ini kalau boleh saya ambil satu website dulu ya. Sekalian nih supaya enggak panjang-panjang pertanyaannya. Bentar. Saya share screen, screen web ini ya, dulu saya. Kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan Pak Agung? Nah ini adalah sumber informasi utama tentang ekspor-impor ke Uni Eropa, termasuk Italia. Gitu lihat ya, ini di trade.ec.europa.eu gitu ya. Nah, mulainya dari sini deh gitu. Kalau tadi misalkan saya ambil contoh aja deh, misalkan kita lihatnya ini ya, My Trade Assistant. Ini adalah sistem yang dibangun oleh EU. Jadi bayangkan EU tuh bangun sistem untuk memudahkan kita nih sebagai eksportir untuk masuk ke pasarnya dia. Indonesia ada sih membangun, tapi nggak bisa komprehensif, karena kalau Indonesia ngebangunnya kan ke banyak negara gitu ya, sehingga informasinya tidak bisa detail. Beda dengan ini adalah EU membangun sistem, memasukkan semua ketentuan EU yang perlu ditaati untuk masuk barang ke Indonesia. Nah Indonesia di dalam di sisi lain kan juga bikin ya INSW, saya tahu sih. INSW kan juga bikin tuh INTR, Indonesia National Trade Repository. Nah ini konsepnya sama kira-kira. Gitu, konsepnya sama.
Jadi kalau ingin ke Uni Eropa, ke Eropa, ke Italia, ini paling tidak ini bisa jadi referensi gitu ya. Kita ambil contoh aja deh, misalkan tadi apa ya, ikan, ini aja lah kira-kira gitu ya, country-nya from Indonesia, ini kelihatan kan Pak Agung? Indonesia to Italy, gitu. Search aja sih langsung. Nih, 0307 adalah moluska, kan termasuk yang tadi saya bilang potensial ya, moluska. Nah, ikutin aja, misalkan kita mau ekspor oktopus gitu ya, oktopus itu gurita ya, gurita. Kan udah ada nih, live, fresh or chilled, enggak, frozen atau other adalah yang smoke. Kita ambil yang frozen aja lah ya, kira-kira gitu. Nih, result for product code 030752, ini tarifnya ketahuan, kalau pakai GSP tahu ya, GSP tahu kan ya, diajarin lah ya di kampus. Kalau nggak diajarin, bilang saya, gitu, saya tahu. General System of Preferences, kalau nanti teman-teman ditaruh di bea cukai, itu wajib tahu tuh yang namanya apa tarif dan tarif preferensi. Nah, terus kemudian dilihat di sini ada rules of origin kalau tadi mau pakai ini GSP atau taxes-nya ada, Pak. Nah, ini kalau Bapak saya langsung ya value added taxes 10%, Pak, gitu di sini. Kalau kemudian info requirement ada di sini macam-macam. Ada general, ada overview, ada general, ada spesifik. Kita langsung ke spesifik. Kalau tadi kan pertanyaannya ketentuan khusus apa gitu kan ya. Nah, jadi saya larinya ke specific regulation. Macam-macam, ada control of contaminants in foodstuff, ada control of residue, ada traceability, ini penting juga traceability. Jadi kalau mau ekspor moluska, harus ketahuan tuh dia ditangkep di laut mana. Gitu kan, itu harus dijelaskan gitu. Traceability, compliance, and responsibility. Control on illegal fishing. Nah, nanti kapalnya juga harus punya izin tangkap yang sah gitu ya. Kan ini ada control on illegal fishing. Ada ketentuan labeling. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan khusus nih kalau saya jawab tadi. Nah, kalau pertanyaannya apakah ada ketentuan khusus UMKM? Saya pikir nggak ada ketentuan khusus untuk UMKM, karena yang diatur oleh suatu negara adalah ketentuan masuk produk kan, gitu. Jadi sebetulnya dia tidak mengatur level bisnisnya. Jadi mau UMKM, mau perusahaan besar, sebetulnya ya sama aja ketentuannya kan gitu. Sama aja ketentuannya, tidak ada privilege khusus bagi UMKM. Kecuali bantuan tadi, misalkan saya nggak tahu ya, tapi yang jelas itu nggak diatur di sini ya. Misalkan kalau subsidi juga nggak boleh, tapi bantuan lah. Misalkan kalau dari Indonesianya ada kredit murah gitu ya bagi UMKM, misalnya kayak gitu. Tapi dalam hal requirement, product requirement tidak ada nih, tidak ada keringanan khusus. Jadi produk yang masuk ke Itali, produk yang masuk ke Eropa, ya harus memenuhi apa yang sudah diatur di situ. Saya pikir sama di Indonesia. Bea cukai kita juga nggak peduli mau kamu importir, apa, eksportir di Sri Lanka, gitu ya. Importir, tadi lagi ngomong Sri Lanka nih, eksportir Sri Lanka mungkin lagi jatuh, lagi bangkrut, lagi apa, di-compare dengan eksportir yang ada di Thailand misalnya, yang negaranya lagi bagus gitu kan. Ya bea cukai kita mah nggak peduli kan gitu lah. Yang penting requirement-nya ini, mau kamu dari Sri Lanka, mau kamu dari Thailand, ya requirement-nya ini. Ya penuhin aja kan gitu ya kira-kira. Itu sih jawaban secara umum ya, dokter menjawab nih Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Agung. Ini by the way teman-teman boleh dicatat ya, ini apa website ini. Apa rekan saya yang bantuin. Kayaknya ini pasukan Pak Bimo nih, pasukannya Pak Bimo nih. Terima kasih. Itu jawabannya komprehensif banget Pak. Itu sudah disampaikan website-nya segala macam, wah ini keren banget. Kalau sudah ada sumbernya enak, bagus kan, saya tinggal nunjuk-nunjukin itu loh, lihatnya di situ. Saya nggak perlu jawab
daripada repot-repot ya Pak ya. Jadi Pak, ada lagi teman-teman pertanyaan? Ini mungkin sambil nunggu pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ini saya juga mau anu aja nih Pak, mau tadi kan melihat bahwa yang menjadi produk utama yang dijual di Italia kan sepertiganya kan palm oil ya, CPO lah kira-kira lebih ya. Itu kan berarti memang comparative advantage Indonesia ya memang di situ memang. Kalau kita nggak ngekspor gede ya kebangetan kira-kira begitulah ya. Jadi kalau untuk produk UMKM seperti yang tadi ditanyakan sebelumnya, itu kayaknya kan ini ada orang namanya Paul Krugman, Pak. Dia tuh bilang bahwa ekspor itu harusnya memang untuk pengusaha kecil itu harus dibantu. Karena mereka tidak ada membedakan apakah itu kecil apa besar. Nah, besar kan pasti dia mempunyai keunggulan tertentu ya. Paling enggak dia modalnya gede kan. Paling enggak dia ngikuti ketentuan EU kan gampang aja kan. Tapi yang kecil-kecil ini kan susah kan. Nah ini kayaknya kan harus ada pemerintah nih untuk membantunya kecil-kecil ini supaya dia bisa agak gedean dikit sehingga dia mempunyai kemampuan untuk memenuhi standar EU yang saya yakin ketat banget nih Pak. EU kan luar biasa nih ketatnya kalau masalah standar terutama produk makanan kan ketat banget loh kalau EU ya. Nah ini ada satu lagi pertanyaan nih Pak. Wah ini muncul pertanyaan nih. Nah, ini agak panjang nih Pak. Pertanyaan atau saya respon yang tadi dulu boleh ya? Oh iya, moga Pak. Iya, silakan. Nah, itu juga bagus Pak Agung, dan itu problem klasik, kalau saya bilang problem klasik Indonesia. Supaya menjadi bahan pembelajaran teman-teman juga, saya sangat setuju kalau dari requirement-nya tidak dibedakan, akan menjadi mudah bagi yang besar untuk memenuhi dibanding dengan yang kecil, kan gitu ya. Kan jadi pertanyaan adalah bagaimana yang kecil menjadi besar, mempunyai level playing field yang sama dengan yang besar. Itu kan ya? Ya jawabannya ya dikumpulin, Pak. As simple as that, gitu. Lidi 1 sama lidi 200, kan kuatan yang 200. Ya lidi 1 itu dikumpulin jadi 200. Nah, ini saya bilang, di Indonesia, nanti silakan saya teman-teman lakukan studi. Di Indonesia yang kurang dalam hal ini adalah entrepreneurship. Jadi UMKM itu masih jalan sendiri-sendiri. Yang dia sanggup satu hari bikin keranjang sehari 15 biji, terus maunya ekspor. Kan susah gitu ya, 15 biji itu kalau mau diekspor, dia kerja setahun aja, kumpulin berapa tahun, dikali 360. Dan saya pikir dia kerja setahun aja, belum cukup satu kontainer kan gitu ya. Jadi ibaratnya biaya kirimnya juga jadi mahal. Nah, entrepreneurship Pak, itu juga perlu digagas di teman-teman. Sekali lagi ini saya ngundang teman-teman mahasiswa STAN, kalau ada yang nggak minat jadi Kemenkeu gitu ya, terus mau jadi pebisnis, sangat terbuka. Trader di Indonesia, dan saya saksikan sendiri, trader Indonesia sekarang bertumbuh makin banyak. Sebetulnya jadi eksportir itu kan tidak harus bikin produknya sendiri toh, gitu kan. Jadi asal dia punya fondasi sourcing yang bagus gitu ya, yang kualitasnya standar. Nah, ini standar nih, ini penting, ini sekali lagi penting. Yang tadi satu lidi dikumpulin jadi 200 itu lidinya tuh harus sama semua loh Pak, nggak boleh beda-beda gitu. Yang satu lidinya kaku ya kaku semua, yang satu lidinya lemes ya lemes semua gitu. Kalau beda-beda itu nanti ketika diekspor problemnya banyak karena tidak sesuai dengan kontrak. Misalnya kan kontraknya saya minta yang begini-begini, tapi ternyata setelah dikumpul nggak standar. Nah ini problem, saya sudah pernah dapatin yang kayak gitu. Ada kontrak 3 shipment. Shipment pertama bagus semua. Shipment kedua udah mulai 50-50, yang 50 bagus, yang 50 jelek. Yang shipment ketiga karena sourcingnya udah nggak ada, jelek semua. Ya sudah, susah, berhenti kontraknya. Nah, itu problem klasik gitu. Nah, jadi saya undang sekali lagi entrepreneurship teman-teman yang mau jadi trader, please do welcome, nggak apa-apa jadi trader. Ambil profit sewajarnya, oke. Okay. Kalau soal produk UMKM, Pak, saya pikir gini, Pak. Itu juga kita punya
malah kalau saya bilang bukan comparative advantage, absolute advantage, Pak. Karena orang Italia nggak ada yang bikin, kan? Gitu loh. Nggak ada, Pak, orang Italia nganyam keranjang. Nggak ada. Nggak ada orang Italia misalkan apa kerajinan yang lain bikin lampu dari kerang misalnya gitu ya, nggak tahu ya kira-kira lampu dari kerang yang ditempel-tempel itu nggak ada, Pak. Itu absolute advantage. Jadi artinya memang tinggal manajemen bisnisnya gitu, bagaimana kita sourcing, profitnya diatur, apa kualitasnya dijaga gitu ya, kontinuitas yang penting. Problemnya adalah yang penting trust ya, komitmen dan trust dan kepercayaan. Jadi model orang-orang di Italia itu memang, sorry, di Eropa sih pada umumnya, komitmen, dia kalau sudah komit A, dia akan kejar A gitu. Kalau dia komit 200, dia akan kejar 200. Kita meleset sekali susah gitu. Dia kemudian, wah kamu nggak benar gitu. Nah ini peran dari teman-teman tadi ya, trader, untuk bisa bersikap profesional demikian. Tidak hanya trader sih, saya pikir bahkan kalau dari level pemerintah, saya pikir koperasi itu penting. Karena jadi eksportir kan nggak peduli mau PT, mau CV, mau UD, nggak penting, Pak. Perorangan juga boleh ekspor, kan gitu ya, ilmunya kan gitu ya. Nah kalau koperasi ekspor, why not? Nah koperasi juga sangat penting untuk bisa menjadi tadi ya, ya kalau koperasi nggak jadi trader, jadi konsolidator lah kira-kira gitu kan ya. Koperasi itu bertindak sebagai konsolidator yang dia juga kurasi produk, dia juga harus menjamin ketersediaan, menjamin kualitasnya dan lain-lain. Saya pikir itu yang harus dilakukan oleh UMKM. Daripada mereka jalan sendiri-sendiri, susah, gak maju-maju gitu, Pak. Wah, ini betul banget ini, Pak. Karena saya juga ada saudara juga, Pak, yang ikut jualan mebel gitu ya. Dia tuh kan ngambil dari supplier gitu. Awal-awal juga bagus, tapi lama-lama bleset-bleset. Wah, kacau juga nih urusannya. Padahal sudah janji sama yang beli seperti ini, datangnya malah, wah, ada beda lagi kan. Wah, ini yang padahal iya. Itu kan masalah dagang kan, masalah kepercayaannya, Pak ya. Karena sekali nggak dipercaya udah hilang itu duit kan. Keren, Pak, keren, sip. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak ya. Ini tadi udah ada masuk. Boleh, Pak. Pak. Ya. Agak panjang nih, Pak. Tidak apa ya, Pak ya. Apakah ada tantangan tersendiri yang di ITPC Milan dalam memasarkan produk-produk Indonesia saat adanya pandemi berlangsung selama 2 tahun belakang ini? Dan kemudian diketahui bahwa Italia sangat terdampak atas pandemi tersebut. Nah, khususnya di Eropa kan Italia sempat terkena berat banget ya, Pak, ya, awal-awal betul, pandemi betul, dulu ya. Betul. Apakah juga ada perubahan yang signifikan dari strategi ITPC di Milan terkait dengan hal itu? Lihat, Pak. Betul. Pak Dimo. Wah, pandemi nih, Pak Dimo. Pandemi kena jualan. Gimana nih? Iya. Tantangan, ya sebenarnya jawabannya sih sudah saya sampaikan di paparan tadi. Tantangannya itu adalah tadi. Diakui bahwa di Italia, yang saya bicara di Italia pada khususnya, itu negara Uni Eropa yang paling apa ya, paling ketat prokesnya gitu, paling ketat prokesnya. Kalau negara Eropa lain ibaratnya gini deh, lepas masker di ruang publik itu udah dari tahun lalu, Pak. Kayak di Belanda, di Jerman, di Prancis itu dari tahun 2021 itu sudah tidak lagi wajib masker di ruang publik. Itu indikator utama ya. Di Italia baru 2 bulan lalu, Pak. Gitu. Jadi segitu ketatnya gitu ya. Untuk ketemu orang sampai 2 bulan lalu masih ya, kalau saya bilang dibatasi dan bahkan nggak mau sih, cenderung nggak mau gitu ya. Kalau ketemu orang yang baru kenal gitu, susah gitu. Memang kita ya nggak bisa dipaksa juga, karena itu adalah apa sosio-kulturnya orang Italia gitu ya. Jadi memang dalam masa pandemi itu problem utama kami adalah kami sulit
ketemu dengan pebisnis Italia. Karena tadi dari peraturan pemerintah Italianya juga ketat, dari pribadinya masing-masing juga ada trauma lah terhadap kondisi awal pandemi, sehingga mereka sangat berhati-hati untuk bertemu dengan orang gitu. Itu tantangannya, tapi ya, jawabannya ya kita coba terus ya. Kita sekarang ya kalau nggak bisa ketemu fisik, at least kita kenalannya melalui email, melalui website. Makanya saya bilang kita berupaya menjadikan website ITB 9 itu sebagai strategi marketing. Backbone-nya tuh itu gitu. Kanalnya bisa macam-macam, bisa email, bisa Instagram, bisa YouTube, Twitter, itu adalah channelnya gitu ya. Tapi di semua channel itu kami ajak mereka untuk visit ke website, karena di website lah yang lebih komplit ya, informasi tentang produknya komplit gitu kan, informasi tentang pedagang atau eksportirnya juga ada di situ. Nah itu cara kami untuk menyiasati keterbatasan pertemuan fisik. Dan memang terbukti berhasil kalau saya bilang gitu. Jadi memang ada importer yang belum pernah kenal dengan ITBC, setelah melihat website dan lain-lain, baru dia menghubungi ITBC dan dia bilang, saya lihat produk ini nih di website kamu gitu kan, boleh tolong ini nggak gitu kan, boleh tolong disambungkan nggak atau boleh tolong dicarikan nggak gitu. Jadi ya baru setahun ya teman-teman, kan saya bilang ini baru dibikin 2021, engagement-nya meningkat, dampaknya ada, tapi kalau kita bicara seberapa luas ya pelan-pelan lah ya, namanya juga baru setahun kan gitu ya, gitu. Tapi saya optimis ini adalah jalur yang benar gitu, ini adalah jalur yang benar untuk mengembangkan produk ya, Indonesia di Italia. Saya bilang lagi tadi ya, kalau yang palm oil, pagung, palm oil, besi baja, chemical, alas kaki, itu pemainnya adalah pemain-pemain perusahaan besar semua. Yang dalam hal ini, saya pikir kontribusi ITB 9 nggak banyak, gitu. Karena mereka sudah jalan, gitu kan. Mereka sudah punya channel, mereka sudah kenal. Saling kenal, importer, eksportirnya udah saling kenal, repeat order terus gitu kan. Nah memang ya kita monitor untuk yang itu, kita monitor palm oil, kita monitor besi, tapi agak sulit kalau kita mau nawarin misalnya produsen besi yang lain, selain supply-nya juga terbatas kan gitu ya, ya agak sulit, sehingga kami lebih coba ngangkat tadi nih produk-produk UMKM. Secara value nggak banyak Pak, tapi ya itulah kontribusi kami. Karena saya bilang kalau ngomongin palm oil ngapain gitu kan, produsennya juga udah ketahuan siapa gitu. Gitu Pak, kira-kira Pak. Oke, katerin tapi wah ini cocok nih. Ada lagi nih Pak pertanyaan Pak. Wah, ini nih yang ketiga nih Pak. Teman-teman semangat. Iya. Teman-teman ya, semangat banget ini. Jadi pertanyaan panjang-panjang ya Pak. Wah, bukti ya, kalau kan yang nanya pinter-pinter nih Pak. Nanti yang jawab kalah pinter, anu ya, mohon dimaafkan ya. Yang ketiga nih Pak ya, apakah ada dampak dari diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyederhanaan birokrasi perizinan untuk memasarkan produk di pasar Italia? Waduh, ini kayaknya bulat ini pertanyaannya Pak. Wah, ini kacau ini jawabannya. Bulet, gimana nih Pak? Cipta Kerja kan memang melingkupi banyak hal ya, omnibus law gitu kan. Ya, tapi yang jelas rohnya Cipta Kerja itu kan adalah kemudahan investasi sebetulnya. Iya. Gitu. Jadi in terms of promosi perdagangan, nggak terlalu sih saya bilang ya dampaknya ya, tapi dikaitkan ya gitu, karena apa, investasi ini di ekosistem investasi di Indonesia ini dibangun dengan konsep Indonesia terlibat dalam global value chain gitu kan,
Kan kita selalu ngomong, Pak Presiden juga ngomong kan, global value chain. Jadi global value chain itu apa? Ya rantai pasok barang sebetulnya gitu kan. Jadi kita bisa promote investasi di Indonesia, produsen Italia berinvestasi di Indonesia untuk membangun suatu pabrik produk tertentu yang produk itu nanti bisa terlibat dalam global value chain tadi. Bentuknya tidak harus produk final gitu kan. Saya khawatir bahkan kalau produk final jadi malah dijual di Indonesia gitu, kayak kemarin terakhir banget. Ini ada contoh bagus. Piaggio, coba aja, silakan dicek deh teman-teman. Piaggio itu buka pabrik di Indonesia. Tahu kan Piaggio? Pasti berapa orang dari kita adalah yang punya Vespa Piaggio itu kan. Itu, saya pikir itu adalah dampak positif dari Omnibus Law. Piaggio buka pabrik di Indonesia. Pasarnya ASEAN. Nanti produk Vespa itu nggak hanya dijual di Indonesia, dia akan dijual di Thailand, dijual di Malaysia, Singapura. Nah ini, tadi Piaggio itu udah bentuknya, kalau motornya sih produk final, tapi kan dia produksi spare part juga. Spare partnya juga masuk dalam rantai global value chain. Gitu. Jadi kalau saya bilang secara langsung untuk promosi produk, tidak terlalu banyak, tapi investasi dalam hal produk yang diperdagangkan itu sangat bisa, sangat bermanfaat, sangat berdampak gitu kira-kira. Ini kayak saya ujian tesis nih kayaknya nih. Kayak Bapak ini lulus apa enggak diuji. Saya S2 aja Pak, saya nggak sanggup ke S3 kayak Pak Agung. Saya S3 Pak, SD, SMP, SMA. Dan saya dokter Pak, jangan salah Pak, dosen yang kemana-mana naik motor. Apa motornya Piaggio Pak? Oh, Pak, mohon maaf Pak, motor saya motor kuno Pak, nggak kuat beli Piaggio. Waduh, Bapak ini kayaknya nyindir saya ini, wah bahaya ini. Ini kayaknya siap, sudah siap. Tidak ada gimana? Lagi pertanyaan. Gimana Pak? Kayaknya sudah enggak ada lagi pertanyaan, Pak. Silakan. Ya, ini kayaknya sudah enggak ada lagi pertanyaan. Baik, terima kasih. 3 pertanyaan yang seperti ujian disertasi tesis, Pak. Ini kayaknya jawabannya Bapak udah komprehensif banget. Saya nyatakan Bapak lulus. Wah, terima kasih. Terus sebagai lanjutan dari pernyataan lulus ini, saya mohon Bapak untuk memberikan ya semacam closing statement lah untuk kira-kira wrap up atas diskusi kita dari jam berapa tadi Pak? Oh, jam 3 tadi ya Pak. Waduh, udah satu. Loh, kita 2 jam loh Pak, gak terasa loh Pak. Waduh. Iya. Makanya saya bilang kalau pesertanya 300, sekarang 300 loh. Pesertanya 300, 2 jam gak ada masalah buat saya Pak. Kalau pesertanya 10 tadi kayaknya 15 menit aja cukup sih. Anyway, terima kasih ya teman-teman, terima kasih panitia, terima kasih Pak Agung. Closing statement adalah bukan hal yang tidak saya siapkan, gitu. Saya pikir sih kalau teman-teman mengikuti webinar ini dari awal, saya sangat berharap ini bermanfaat, gitu ya. Dan saya senang ternyata semakin kesini pesertanya makin nambah, gitu, bukan makin berkurang. Berarti itu indikator buat saya bahwa saya masih bisa dilihat lah, tidak membosankan untuk ditinggal gitu ya, gitu kira-kira gitu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, belajar terus kayak teman-teman. Saya pikir mayoritas mahasiswa, ilmu itu nggak hanya dari bangku kuliah gitu ya. Saya sih appreciate sama Pak Agung S3 tadi, yang naik motor tadi, saya juga S2, tapi terus terang kayak saya belajar dari pengalaman pribadi saya adalah ilmu saya nggak hanya dari bangku kuliah, itu bisa diadopsi dari manapun, wawasan kita bisa dibangun dari hal-hal yang gratis. Kalau mau nonton YouTube ya cari channel YouTube yang benar kan gitu ya, kira-kira ya kan banyak tuh, itu. Dan teman-teman mahasiswa juga nggak usah terlalu, at least ya menurut saya,
pilih-pilih perlu, tapi juga nggak usah terlalu picky dalam mengambil ilmu gitu. Kalau misalnya teman-teman ada kuliah di STAN, kalau STAN kan urusannya akuntansi sebetulnya kan ya, tapi kan nggak juga gitu kan, boleh-boleh aja sih ilmu marketingnya diambil gitu kan. Kalau ada YouTuber atau konten kreator di YouTube yang lagi bahas masalah personal branding, ya nggak apa-apa gitu. Personal branding itu juga penting kan gitu ya. Tapi saya bilang tadi, keep learning, study, yang nomor dua, ya take action dengan menerapkan hasil pembelajaran yang sudah didapat. Gitu aja sih, jangan takut gagal juga. Gagal itu cuman penundaan untuk sukses, kan gitu ya, kira-kira. Kira-kira sih gitu sih, Pak. Saya sih nggak apa-apa. Kalau urusan trade promotion-nya, saya pikir tadi udah banyak lah, udah cukup lah. Silakan. Saya pikir gitu, terima kasih atas atensinya teman-teman, atas webinar yang sudah diselenggarakan kepada teman-teman panitia, Pak Agung juga sebagai moderator. Menyenangkan, Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa kontak-kontakan lagi, Pak, dalam hal yang lain. Juga, please, tadi saya bilang ya, kalau untuk IDPC, visit website, follow Instagram, kita akan, ya, yeah, we will be happy lah to engage with all of you. Makasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bimo. Don't worry, be happy. Ini ya kira-kira gitu ya Pak Bimo ya. Aduh. Terima kasih sekali Pak Bimo. Ini saya kira kita nggak terasa sudah 2 jam ini kita ngobrol dengan Pak Bimo. Saya kira menarik banget. Saya belajar banyak hal. Saya yakin juga teman-teman di sini juga belajar banyak hal. Keren lah pokoknya. Selanjutnya ini ruang Zoom saya kembalikan kepada MC. Mahasiswa saya Pak Maul Pak, wah ini kalau nggak terima ini nggak tak kasih nilai kurang bagus nih Pak kalau dia nggak mau terima pembelian dari saya nih Pak. Silakan Maul sama siapa tadi ya? Baik, terima kasih kepada narasumber hebat kita pada webinar kali ini. Terima kasih Pak Bimo. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya webinar pada hari ini, serta para peserta webinar yang sangat partisipatif dan kontributif tentunya Maul ya. Banyak sekali pertanyaan tadi yang telah disampaikan dan ditanyakan kepada narasumber kita. Betul sekali ya Jeri. Mungkin sebelum Pak Bimo meninggalkan Zoom meeting, kami ingin memberikan sebuah kenang-kenangan dari webinar pada sore hari ini berupa plakat. Berikut kami serahkan plakat untuk Pak Bimo selaku narasumber kita pada webinar kali ini. Baik, Pak Bimo kita foto sebentar Bapak. Hitungan ada di saya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Pak Bimo. Terima kasih telah hadir pada webinar kali ini. Terima kasih telah memberikan materi yang luar biasa. Ditandai dengan pemberian plakat kepada narasumber tadi, menandakan bahwa kita telah berada di penghujung acara. Mungkin sebelum kita mengakhiri webinar pada sore hari ini, mari kita bersama-sama mengabadikan momen bersama di webinar pada sore hari ini alias foto-foto Ajri. Oke, jadi teman-teman kita mohon untuk on cam dulu nih teman-teman yang masih off cam. Iya, boleh tolong dinyalakan kameranya, kita akan foto bersama. Oke, ada 3 pose ya, kita mau 3 foto. Pose, oke, yang pertama apa Ul? Yang pertama mungkin kita akan pose dengan pose senyum. Oke, senyum Pepsodent ya Ul? Iya betul. Oke, yang kedua apa Ul? Gayanya gaya bebas. Terserah mau kayak gimana. Kalau kita gayanya gimana nanti gaya bebas? Gini. Oke. Gaya yang ketiga. Dan yang terakhir gaya ikonik dari Disnatalis 7, gimana Ul? Oke, gini ya. Ini menandakan Disnatalis 7, ulang tahun yang ke-7 PKN STAN. Oke. Misalkan ada di Ajri-Jri. Kita coba ya, kita pose pertama, senyum semangat kita, senyum Pepsodent. Hitungan dari saya, 1, 2, 3, cheese. Oke, selanjutnya kita akan gaya bebas, teman-teman. Oke, siap mau? Siap. 1, 2, 3, cheese. Selanjutnya, gaya ikonik kita nih, Ul. Oke, gaya ikonik ya. Disnatalis 7 PKN STAN.
Ayo, satu, dua, tiga, cheese. Oke, terima kasih teman-teman semua. Dan jangan lupa buat teman-teman yang telah hadir di Zoom meeting ini, sudah mendengarkan materi yang sangat luar biasa ya, Maul. Sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa juga. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi daftar hadir di Zoom, di kolom pesan yang akan dikirimkan linknya oleh panitia ya, Maul. Betul. Dengan keyword link absennya adalah ITPC for recovery. Jangan lupa ITPC for recovery tanpa spasi. Oke, sambil nunggu nih, Maul. Baik. Terima kasih juga untuk Pak Christian Agung selaku moderator webinar internasional pada sore hari ini. Oke ya, Jri. Mungkin kita akan kasih waktu teman-teman untuk mengisi link presensinya, Jri. Boleh, Maul. Sambil kita menunggu, sambil kita ngobrol-ngobrol nih, Jri. Boleh, gimana, banget. Gimana? Oke, jadi Maul. Hari ini tuh hari apa, Maul? Hari ini hari Kamis. Kalau besok? Hari Jumat. Nah, di besok itu hari apa ya, Maul? Besok itu tanggal 15, alias hari-hya-nya PKN STAN ulang tahun yang ke-7. Oke, jadi di hari itu tuh bakal ada apa aja sih, Ul? Oke. Ajir, yang pertama. Apa tuh? Yang pertama, kita mau menginformasikan kalau Art Space itu dimajukan. Di extend maksudnya. Oke, diperpanjang ya waktunya. Benar banget. Yang tadinya hari ini udah tutup. Besok masih buka. Oke. Dan jadi bisa OTS. Nah, jadi betul banget. Yang ketinggalan tiketnya di Eventbrite bisa banget buat datang ke Art Space besok. Betul banget. Emang atau bahkan sekarang. Art Space itu apa sih emang, Ol? Art Space itu kayak museum art. Kalau misalkan kalian pernah ke museum, nah itu tuh isinya tuh karya-karya teman-teman PKN STAN. Karya-karya mahasiswa-mahasiswa PKN STAN dipajang di situ. Keren ada banget. Ada lukisan-lukisan, ada immersive room, ada tempat nonton juga. Wah, keren banget semuanya itu digarap sama mahasiswa. Artsy banget berarti ya? Bener banget aja. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih besok? Yang kedua, besok pagi bakal ada awarding. Nah, teman-teman yang udah mengikuti rangkaian lomba di Natalis 7 akan diumumkan pemenangnya di awarding itu. Dan akan ada nominasi-nominasi dari dosen dan mahasiswa dengan kategori pemenang tertentu yang akan diumumkan di awarding besok. Oke, dan yang terakhir nih, ya, besok tuh ada apa sih yang berkaitan dengan ini nih, miniaturnya tema kita pada sore hari ini? Nah, ini Jri, bener apa? Banget. Kalau tadi, kita kan ngomongin tentang produk Indonesia yang diekspor dan diperdagangkan dan dipromosikan di mana. Okay. Besok bakal ada bazar yang mana itu adalah produk-produk UMKM Indonesia yang akan diperdagangkan dan dipromosikan di PKN STAN. Jadi para UMKM-UMKM masuk semua ke STAN ya. Betul. Untuk memperdagangkan dagangannya. Betul. yang gak kalah luar biasa ya, juga gak sih? Biasa. Kita harus memajukan UMKM Indonesia. Betul sekali. Nah, kalau misalkan biasa nih mahasiswa-mahasiswa kosan yang biasanya itu ke warteg lagi gitu ya. Nanti datang ke bazar dan bakal ada banyak makanan, apalagi nanti di situ bakal ada mini games. Jadi jangan lupa ikuti keseruan bazar besok mulai dari jam 9. Oke, Maul. Kayaknya nih teman-teman udah pada absen semua. Oke, iya betul. Sepertinya sudah. Abis ini kita bakal apa, Ul? Dan mungkin acara selanjutnya adalah kita akan menutup acara. Saya Maulana Pramana Hasanuddin dan rekan saya Yustika Fajri ya, selaku pembawa acara. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atas kata maupun perbuatan. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.